Okay, assalamualaikum guys. Welcome back to Reno Studio. Okay, sekarang kita berada di Jalan Seriak, simpang nak masuk ke Dewan 2020 tu. And so kita nak recommend lah satu gerai food truck yang makanan dan minuman dia best lah. So tanpa buang masa lagi, jom kita tengok. Okey, belum kita nak ni lagi, kita tanya abang ni, nama apa bang? Nama saya Muhammad Rizal. Boleh panggil Jan lah. Jan lah? Ya, okey. Okey, nak tanya waktu operasi ni pukul apa? Kami operasi pukul 12.30 hari sampai pukul 7 petang. Cuti hari apa? Cuti hari Jumaat. Okey, lepas tu kat sini makanan popular, menu yang best lah apa dia kat sini, yang laris lah. Yang selalu lari kopi kampung dengan nasi kukus lagi harimau menangis lah. Dua tu lah pilihan pelanggan lah. Oh, ok tak apa, nanti kita tengok cara pembuatan dia macam mana. Alright. Ni cara penyediaan abang nasi dia. Macam untuk misalnya kita nak masak nasi kan, ada sukatan lah. Kalau ayam lebih nanti nasi akan jadi kembang. Lepas tu perah pula kita kena basuh dulu. Basuh dulu noh. Jemuk apa sejak dia kan, bagi habis ayam apa tu. Kita kena basuh tu pah. Ni satu ni kira berapa ni sukatan ayam ke? Ada cara dia, selalu macam orang selalu tanya apa macam mana nak buat kan. Kalau untuk pun, kalau kita guna berah banyak ni, ayam pun banyak ni juga. Dia senang lah. Ya, mudah lah. Mudah lah. Kau tak lari lah. Ya, tak lari. Tapi untuk satu ni memang dah try ni pun memang 100 gram lah. Okay, ni cara penilaian daging harimau, nasi daging harimau. Sebelum tu kita timbang dulu kan? Ya, timbang. Satu ni, satu set dapat berapa kan portion? Dia 65-70 gram. 65-70 gram tu? Satu set tu. Untuk daging sajau pun kami ada jual Daging sajau? Ya, 60 gram 5 ringgit. 60 gram 5 ringgit? Ya, sekali dengan sos dia apa semua lah. Macam dapat sekali dengan sos. Oh, sekali sos? Ya. Teh ais, Nescafe ais, jagung Milo, Neslo. Okay, ni food truck ni dia berkonsepkan, konsep apa ni? Kayu-kayu. Klasik. Klasik sikit lah. Tengok dia punya logo pun kami guna benang. Oh, logo benang ni lah. Ni guna benang ni. Dengan paku memang dia nampak dia lain sikit lah. Unik-unik. Yeah. Kau ni apa? Front liner ke apa? Ya, front liner. Jaga ni lah, Dewan lah. Ni memang duk main sini dah ke? Okey lah, okey. Memang dia okey, tapi ramai lah penat sikit. Ramai lah. Ramai. Okey. Macam tepi ya? Macam apa ni? Tepi lah. Kopi kampung. Sini memang gantung, kopi gantung, tapi dia nama dia kampung sikit. Selalu memang lepas ambil set ayam dengan ni kan. Ya. Ayam dengan nasi.
RM10 saja. Nasi berapa? Nasi RM8 ke? Pagi saya kerja jaga OKU. Oh, pagi kerja kat mana tu? Di Kalasam. Kalasam tu pusat pemilihan OKU. Pusat pemilihan OKU. Jabatan Pendidikan. Okey. Kau tengah hari tu lajak main sini terus ya? Ayok, saya balik pukul 2. Tak ada awak ambil lori. Alhamdulillah lah pekat jaga kerja repo tu. Ada rezeki lebih boleh beli ni. Lori ni dah ada orang kata apa sambil-sambil kita buat kebaikan orang kata Allah bagi you know, balas kita jaga dengan ikhlas tapi pintu dia bukan tetap dan sekarang lawan sekarang lawan sebelah pun elang tujuh hasil kalau saya duduk situ walaupun elang sikit pun dah 8 tahun lah lama lah no. Dia tu kira yang mana saya tu part time ni buat masalah menegur patah tu. Lepas itu pun sayang juga nak tinggal. Saya cuba lama kan. Sayang ada apa? Kita budak kan nak OKU. Okey. Kopi akhir tu. Tu dia macam pun dapat tengok. Dia punya kampung dia macam lain sikit lah daripada orang duk buat lah ni gantung yang layer-layer susu bawah lah. Ni memang pekat padu punya. Okey, kami ada juga perancangan untuk buka pagi di Denai Larian. Di sana kami akan buat konsep makan di sini lah. Sebab ada kopi pun semua. Menu-menu serapan pagi lah. Kita nak buat kopi kampung. Itu ada minum-minum air. Lepas tu roti bakar pulau gini dengan menu special roti bombay. Tunggulah nanti bila PKP ok semua dah, orang pun dah boleh makan. InsyaAllah kami akan pergi untuk setiap Sabtu dengan Ahad. InsyaAllah tu Ahad no? Dia memang dandelon. Dandelon? Memang rimau menangis. Rimau menangis. Ya. Siapa nak main ni memang nak kena main try ni real. Nak agak tak tahu asal ni nak. Satu set ni, portion ni akan dapat sekali dengan nasi salad tu. Ya, salad, salad timun, daging dengan sos dia. Satu set ni harga dia RM8 saja. Tapi boleh request lah kalau ada nak tambah daging apa ada. Ada juga. Ada yang mereka suruh buat bagi jadi 10, tambah terus lagi jadi lagi. Okey, ni kita pun dah tapau dah. Tapau dah bungkus, buat balik ke rumah. Kita balik makan kat rumah lah sebab sekarang tak boleh makan kan. Kat kedai ke apa ke. So, itu saja video kita untuk kali ini. So, yang mana minat untuk tahulah lokasi-lokasi makanan yang best kat Perlis ni, jangan lupa follow, like dan share. Nanti kita akan update lah kedai-kedai yang best kat Perlis kan. So, jumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih semua. Assalamualaikum.